खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा।, हमारा 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 खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा Assalamualaikum dan selamat datang dalam acara This Week with huzur Kami mendapatkan kehormatan untuk dapat menayangkan cuplikan mulaqat virtual Hadrat Khalifatul Masih Ayatullah Hutanabila Aziz dengan para Legend dari Kanada minggu ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Pada hari Rabu, para Mubalig Jemaat Ahmadiyah Kanada mendapatkan kemuliaan untuk dapat bermulakat virtual dengan Hadrat Amirul Mu'minin bersamaan dengan acara Refresher Kost tahunan mereka. Huzur memimpin acara pertemuan tersebut dari studio MTA di Islamabad, sementara para Mubaligin berkumpul di Tahir Hall di Komplek Baitul Islam Mosque, Peace Village. Mulakat diawali dengan doa. Setelah itu, para Mubalig mendapatkan keberkatan untuk menerima petunjuk dan instruksi dari Huzuri Anwar. Huzur bersabda, buktikanlah dengan amalan dan buatlah perencanaan sedemikian rupa, di mana setiap Mubalig hendaknya memposisikan dirinya sendiri sebagai prajurit, dan berdasarkan itu akan memperhatikan apa saja kewajiban dan tanggung jawab saya, bagaimana saya dapat memenuhi itu semua, dan jika itu tidak dapat terpenuhi, Apakah saya tidak tergolong ke dalam orang-orang yang tidak memenuhi janjinya? Itu yang utama. Selebihnya, hanya kata-kata belaka. Seseorang dapat mengklaim sesuka hatinya. Lakukanlah istilah perbaikan. Perhatikan bagaimana standar ibadahnya. Berapa banyak di antara Anda yang melakukan tahajud secara dawam, yakni yang memenuhi hak tahajud dengan sebenar-benarnya? Berapa di antara Anda yang melakukan salat dengan baik, dengan khusyuk dan khudu? Berapa di antara Anda yang menilawatkan Al-Quran Karim dengan memahami apa yang sedang ia baca? Berapa di antara Anda yang membaca tafsirnya dan dapat memahaminya? Berapa di antara Anda yang Menelaah buku hadrat Musimudalieh salam dan meraih pengetahuan darinya karena darinya lah kita mendapatkan ilmu kalam banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para mubalighin dan juga para mahasiswa jami'ah padahal jika mereka membaca buku hadrat Musimudalieh salam maka mereka akan mendapatkan jawabannya di dalam buku-buku tersebut artinya mereka membacanya dengan tidak seksama dan mereka tidak mengutip informasi yang mereka perlukan dari buku-buku tersebut. Adapun beberapa di antaranya yang memiliki pengetahuan lebih, terkadang timbul pemikiran di dalam benaknya bahwa kami memiliki ilmu yang lebih sehingga merasa lebih unggul dari yang lain. Padahal, sering sekali saya sampaikan, khususnya kepada para mubaligin, satu bait puisi karya Hadrat Masih Salam yang sangat mendasar yang harus kita ingat, yang berbunyi, anggaplah diri sendiri sebagai yang paling buruk di antara yang lain. Mungkin dengan itu kalian akan masuk ke Darul Wisal, jadi tempat bertemu di surga nanti. Itulah yang utama, yakni untuk meraih Darul Wisal. Inilah yang menjadi tujuan dan target, yang untuk itu bagaimana kita harus membuat perencanaan, yang dengannya kita dapat sesegera mungkin dapat menyampaikan pesan Ahmadiyat dan jemaat di setiap Penjuru Kanada. Jika anda bekerja dengan sungguh-sungguh dan memahami tanggungjawab masing-masing, maka insya Allah Taala mubalig dapat melakukannya. Ini merupakan suatu pemikiran. Namun jika mengeluh dengan mengatakan bahawa kita tidak memiliki sarana itu ini, padahal meskipun tidak ada sarana, apapun sarana yang ada, bekerja keraslah dengan memaksimalkan sarana tersebut. Tempuhlah jalan dan cara yang baru. Itulah tugas Anda, jadi Anda harus bekerja dengan memanfaatkan sarana yang ada di setiap tempat di dunia ini. Kekurangan sarana selalu ada. Untuk itu, para pakar ekonomi, yakni yang mahir dalam bidang ekonomi, mengatakan mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan sumber daya yang minimum. Anda harus melihat yakni dengan sarana yang terbatas, seberapa banyak faedah yang bisa kita raih. Dan untuk itu, munculkanlah ide dan cara-cara baru, alih-alih berfikir bahwa Bapak Amir tidak memberikan sarana ini kepada saya, Bapak Missionary in Charge tidak memberikan fasilitas ini kepada saya, saya masih belum punya ini dan itu, di rumah saya masih belum ada ini dan itu, sehingga fikiran menjadi belum tenang. Padahal ketika Anda telah mewakafkan diri Anda, jangan lagi mengkhawatirkan itu dan ini, yang harus Anda pikirkan adalah saya harus melangkah sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik saya. Dan pemilik itu adalah Allah Ta'ala yang telah memberikan petunjuk yang sangat jelas kepada kita perihal bagaimana kita harus bekerja dengan tanpa pamrih. Jika itu diamalkan, insya Allah keberhasilan akan selalu diraih. Begitu juga bagi mereka yang dapat bekerja dengan baik atau yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak, hendaknya jangan bersikap takabur mereka harus berusaha untuk mentransfer dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain dengan penuh kerendahan hati alih-alih dengan banyak men-share pemikiran di sosial media lalu terjebak dalam berbagai perdebatan lalu kedua belah pihak saling mengklaim bahwa Pendapatnya lah yang benar, yang menjadi pertanyaan adalah: andil apa yang telah diberikan oleh perdebatan di media sosial itu? Bagi kemajuan jemaat, yang seharusnya menjadi target Anda adalah: Anda harus bekerja untuk kemajuan jemaat, bukannya dengan menzahirkan kehebatan ilmu kita atau mencoba untuk meyakinkan orang lain dengan keilmuan kita. Manfaat apa yang bisa diraih dari itu? sejarah masa lalu membuktikan bahwa selalu terlahir orang-orang yang berbeda pandangan dan pendapat. Terlahir para fukaha dan banyak ahli hukum dan aliran pemikiran yang berbeda, sehingga keretakan yang tercipta semakin besar di kalangan mereka. Kita tidak boleh menciptakan keretakan seperti itu di antara kita sendiri. Anda harus bekerja bergandengan tangan. Jika seseorang mengetahui sesuatu hal yang baik, maka beritahukanlah kepada yang lainnya dan beritahukanlah sedemikian rupa sehingga pihak kedua tidak merasa sedang didebat. Beritahukanlah dengan cara layaknya kita berbagi satu sama lain supaya keilmuan kita meningkat. Jika masih ada kekurangan dari apa yang saya fahami, Maka, sampaikan bagaimana cara untuk melengkapi kekurangan tersebut. Jika kekurangan ada pada Anda, silahkan fahami apa yang saya sampaikan. Ini membutuhkan adanya saling pengertian yang harus selalu ada di benak setiap para mubalig para peserta mulakat mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada huzur perihal tanggung jawab mereka sebagai mubalik. Huzur tercinta, pertanyaan saya adalah bagaimana mubalik dapat berperan dalam memberikan taklim dan terbiat kepada para lajnah. Huzur bersabda, pertama, tolong Anda jawab dulu peran apa yang telah Anda berikan dalam memberikan terbiat kepada kaum bapak. Mohon Anda jawab, berapa persen kaum pria yang telah Anda tanamkan kebiasaan di dalam diri mereka untuk melakukan salat berjamaah? Berapa persen pria yang disebabkan oleh keterpaksaan tidak dapat melakukan salat berjamaah di masjid lalu Anda membawanya ke masjid yang merupakan suatu keharusan? Berapa persen pria yang telah Anda tarik perhatiannya untuk menilawatkan Al-Qur'an atau untuk membaca terjemahannya? Berapa persen pria yang telah Anda terbiati? agar memenuhi tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dalam urusan rumah tangganya dan mengamalkan wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Banyak sekali kabar sengketa rumah tangga yang diterima, begitu pun dari Kanada, dan jumlahnya semakin meningkat. Kenapa? Itu karena kaum pria belum mendapatkan tarbiyat. Pertama-tama, islahlah para pria. Dengan begitu, lajnah akan mengikuti. Hadrat Masih al Islam bersabda, jika kaum pria menampilkan teladan baiknya, maka wanita atau si istri tidak akan berani mengangkat telunjuknya. Namun jika si pria hanya bisa memerintah saja, maka si istri akan menjawab, pertama-tama islahlah diri kamu sendiri, karena kamu tidak sholat, ucapan kamu kotor, di rumah selalu mencaci maki dan kebiasaan buruk si suami, akhlaknya, kelancangannya, dan sikap-sikapnya memberikan pengaruh negatif kepada anak-anaknya. Misalnya seorang suami atau ayah memiliki kebiasaan duduk di depan internet menyaksikan program-program yang ketika anaknya lewat dan melihat program tersebut, si anak berpikir bahwa boleh juga menonton acara yang seperti itu. Lalu akhlak si anak pun mulai rusak karenanya. Terus masing-masing bersabda, pertama-tama islahlah diri sendiri, sehingga tidak perlu lagi bagi si istri untuk mengangkat telunjuk kepadanya. Ingatlah terlebih dahulu ajaran ini, dengan begitu islah bagi kaum wanita pun akan tercapai. Jika Anda mengamalkan itu, maka buatlah program dengan berkoordinasi dengan Lajnah. Untuk itulah Badan Lajnah imailah dibuat. Tiga badan yang digagas oleh Hadrat Muslihul Anhu, Ansar, Lajnah, Khudam. Jadi yang dibuat itu tidak hanya tiga roda. Yang keempatnya adalah roda jemaat Ahmadiyah. Jika keempat roda tersebut berjalan dengan baik, maka jemaat akan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Jika satu dari empat roda itu rusak, maka akan berjalan dengan terseret-seret, atau si roda itu akan berputar di tempatnya saja. Jika dia rusak dan macet, roda itu tidak akan maju, malah mulai berputar, akan berputar pada porosnya, dan terus berputar, tidak mau bergerak maju keluar, tidak mau melangkah pada kemajuan. Akan stagnan di tempatnya, lalu Anda mengira bahwa tengah mengalami kemajuan, padahal entahlah hanya berputar pada porosnya seperti halnya rekaman pada mesin fonograf atau disk. Di dalamnya jarumnya berputar, namun tetap stagnan di tempat dan tidak mau keluar. Jadi Anda harus memperhatikan hal-hal tersebut, yakni bagaimana untuk mengislah keempat roda tersebut. Pertama-tama, islahlah kaum pria, lalu dengan sendirinya wanita akan mengikuti. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, bahwa ketika mencari jodoh, alih-alih melihat dari sisi kecantikan, harta, keluarga, hendaknya si pria melihat sisi agamanya, oke? Okay? Jika yang dilihat adalah sisi agamanya, jika keagamaan si pria baik, yang akan dia lihat dari calon jodohnya adalah sisi agamanya juga. Jangan-jangan alih-alih melaksanakan salat lima waktu, malah tiga waktu. Ketika saya menanyakan, seringkali menjawab bahwa kami sedang berusaha untuk melaksanakan salat lima waktu, dan yang dilakukan hanya tiga waktu. Timbul pemikiran hanya melakukan salat tiga waktu. Allah Ta'ala tidak pernah memberikan keringanan seperti itu. Rasulullah bersabda, agama yang di dalamnya tidak ada ibadah bukanlah agama. Pertama-tama ciptakanlah hal-hal ini, jadilah teladan, Jika anda sendiri berakhlak baik, standar ibadah anda baik, jika kaum pria baik, maka dengan sendirinya para wanita pun akan menjadi baik. Huzur, dalam perkara tertentu, demi untuk islah perbaikan atau tarbiat, bisakah kita menarik garis batas antara membedakan apakah sesuatu itu dilakukan sebagai penyelidikan atau hanya sekadar rasa ingin tahu saja? Ketika anda dihadapkan pada suatu permasalahan untuk tarbiat, Dan Anda harus melakukan investigasi untuk masalah tersebut. Untuk proses investigasi tersebut, Anda bisa memanggil setiap individu, yakni Anda bisa meminta informasi untuk mendalami permasalahan tersebut. Namun, untuk itu, Anda harus benar-benar menjaga rahasia. Anda harus merahasiakannya. Jangan sampai ketika suatu kasus tercatat dalam file Anda di kantor, lalu kasus tersebut bocor, menyebar ke mana-mana, sehingga menimbulkan cemoohan dan olok-olokan kepada kedua belah pihak, atau menyebabkan tersinggungnya perasaan kedua belah pihak yang berkasus. Itu jangan sampai terjadi. Dan jika Anda tidak memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dengan cara apapun demi kepentingan jemaat, maka Anda harus meninggalkannya. Namun jika ada yang mengontak Anda untuk meminta laporan, dan anda mengetahuinya, anda harus memberitahukannya. Namun jika anda tidak dimintai untuk itu, anda tidak perlu melakukannya. Namun dalam corak jika anda melihat Hadrat Muslim al pun dengan sangat jelas menuliskan di dalam catatan tafsir beliau dan di tempat-tempat lainnya. Jika anda rutin membaca literatur-literatur itu, maka anda akan mendapatkan jawabannya. Jika anda ditanyai mengenai itu, maka apa yang anda ketahui mengenai itu, anda harus menjawabnya dengan jelas. Namun jangan juga Anda bocorkan kepada orang lain dengan mengatakan bahwa si anu datang untuk investigasi lalu saya beritahukan. Untuk itu rahasiakan ini sedemikian rupa sehingga Anda sendiri yang mengetahui hal itu. Jangan sampai seperti halnya orang-orang duniawi yang mengamalkan ungkapan yang mengatakan mempublikasikan segala sesuatu yang didengar dari orang lain. Itu jangan sampai terjadi. Simpanlah di dalam hati Anda. Anda faham? Dan jika Anda tidak dimintai untuk itu, Anda tidak perlu untuk melakukan investigasi. Jadi menjaga privasi saudara kita pun, yakni sikap menjaga rahasia, merupakan suatu yang penting. Namun jika ada kepentingan jemaat, yakni jika Anda beranggapan, yakni jika dengan merahasiakan itu, kepentingan jemaat akan terdampak dan bisa merugikan jemaat karena itu, maka Anda bisa menyampaikan kepada pengurus terkait atau Bapak Amir sampai batas itu, yakni terjadi kasus demikian dan menurut hemat saya dapat memberikan kerugian kepada jemaat. Untuk itu mohon Anda dapat melakukan investigasi dan berusaha untuk dapat meraih sisi istilah perbaikannya. Adapun badan komite islah yang telah dibuat, itu dibuat bukan hanya setelah terjadi sengketa, pertikaian, lalu diislah. Memang salah satu sisinya itu juga. Namun seyogianya, sebelum terjadinya atau timbulnya keretakan di dalam suatu rumah tangga atau bisa menimbulkan kekisruhan, atau pertengkaran, atau ada peluang untuk timbulnya permasalahan, maka sebelum itu terjadi, hendaknya diketahui lebih dulu, dicek, dan berusahalah untuk mengatasinya. Namun, dalam hal ini... Pihak kedua atau kedua belah pihak yang bermasalah, hendaknya mereka memiliki kepercayaan yang sedemikian rupa, bahawa jika kita menyampaikan rahasia kepada Pak Mubalik, Pak Mubalik akan menutupinya dengan rapat. Jangan sampai itu menyebar ke mana-mana. Jadi timbulkanlah kepercayaan seperti itu. Timbulkan kepercayaan di dalam diri para anggota jemaat kepada Mubalik. Dengan begitu orang-orang pun akan mendukung Anda dan sisi islah pun akan lebih terang dan zahir. Namun, jika Pertanyaannya, sampai di mana investigasi itu? Maksud investigasi di sini bukanlah Anda melakukannya untuk mengetahui berbagai banyak kelemahan. Bukan itu. Maksudnya adalah niatan baik. Innamal a'malu bin niat. Apa niat Anda? Jika niat Anda hanya untuk investigasi saja, kebaikan itu pun menjadi keburukan. Namun jika niatan Anda untuk islah perbaikan, mengislah lingkungan, mengislah jemaat, memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman di lingkungan, maka itu diperbolehkan. Dua kata yang Anda gunakan di sini, yakni investigasi dan rasa ingin tahu, itu dengan sendirinya memberitahukan bahwa keduanya memiliki arti yang berbeda. Allah telah berfirman, janganlah memata-matai, la tajassasu, namun bersamaan dengan itu difirmankan, lakukanlah investigasi. Oke? Okay? Apa artinya itu? Janganlah melakukan investigasi untuk tujuan menciptakan kekisruhan. Lakukanlah investigasi yang ada dalam kewenangan Anda. Namun jika Anda tidak memiliki wewenang untuk itu dan tidak ada kaitannya dengan Anda, janganlah lantas ikut campur tanpa alasan. Janganlah berbicara hanya untuk mencari kesenangan belaka. Lakukanlah untuk melakukan islah perbaikan. Harus ada niatan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Huzur Tercinta. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang memiliki bisnis yang berkaitan dengan distribusi alkohol, penggunaan tembakau dan lain-lainnya, bagaimana menasihati orang tersebut? Huzur bersabda, penggunaan tembakau adalah sesuatu yang makruh, namun tidak haram. Memang Hadrat Masih Muda bersabda bahawa jika itu ada pada zaman Rasulullah, mungkin akan diharamkan. Adapun sejauh berkenaan dengan alkohol, Al-Quran Karim pun telah melarangnya. Islam pun telah melarang keras penggunaannya, dalam keadaan yang sangat mendesak diperbolehkan untuk mengkonsumsi babi, namun alkohol tidak pernah diizinkan. Namun bisa saja alkohol memberikan manfaat, untuk itu dalam beberapa jenis obat-obatan alkohol digunakan, yakni diperbolehkan sampai kadar tertentu. Namun jika seseorang mengambil keuntungan secara ilegal itu pun keliru. Saya ingat ketika menempuh pendidikan di universitas, ada beberapa mahasiswa yang memiliki kebiasaan buruk tersebut mengkonsumsi sirup obat batuk karena kandungan alkoholnya cukup banyak di dalam obat tersebut, hingga 50-60 Karena minuman keras tidak mudah ditemui di Pakistan, akhirnya para mahasiswa itu mengumpulkan sirup obat batuk tadi, lalu meminumnya supaya mabuk. Banyak sekali kerugian yang ditimbulkan dari itu. Mereka sakit dan banyak dijangkit berbagai macam penyakit. Jadi sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kita harus menghindarinya. Nasihatkanlah bahwa ini adalah perintah Allah Ta'ala untuk tidak mengkonsumsi alkohol. Sejauh berkenaan dengan penggunaan tembakau atau rokok, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah benda yang makruh, tapi tidak bisa mengatakannya haram. Itu adalah benda yang tidak baik, Suatu ketika dikisahkan, ketika sudah mulai malam, setelah menggunakan hukah, yakni merokok khas Pakistan, lalu disimpan di pojok, lantas terjatuh, araknya keluar, dan menimbulkan kobaran api. Api itu menyebar, lalu Hadrat Masih Muda Islam menzahirkan kemarahannya, dan bersabda bahwa ini adalah benda yang sangat dibenci, dan mungkin juga beliau menggunakan kata haram. Namun seiring itu, beliau juga bersabda bahwa jika benda ini ada pada zaman Rasulullah, mungkin akan diharamkan. Jadi ada ketidaksukaan berkenaan dengan penggunaan tembakau dahnya ditinggalkan kerana merugikan kesehatan dan pihak produsen pun mengakui bahawa bahkan pemerintah pun mengharuskan mencantumkan itu pada bungkus rokok yakni merokok dapat merugikan kesehatan sampaikan kepada mereka bahawa anda Muslim dan Allah Ta'ala telah menginstruksikan untuk menjauhinya yakni alkohol merupakan sumber keburukan. Cuba lihat teladan para sahabat Rasulullah yang menghancurkan wadah-wadah minuman keras Sekalipun keimanan para sahabat sangat kokoh, namun mereka berani untuk berbicara ke hadapan Rasulullah dalam keadaan mabuk. Ia disebabkan oleh benda-benda yang sia-sia seperti ini, manusia kehilangan akal sehatnya. Selain itu, banyak juga penyakit yang ditimbulkan. Adapun di UK dan di negeri-negeri lain, penelitian yang terbaru membuktikan, awalnya kan diperbolehkan untuk meminum satu gelas minuman keras dalam sehari, namun sekarang mereka mengatakan walaupun satu gelas tetap menimbulkan kerugian. Untuk itu jangan diminum katanya. Dan mereka yang berusia di bawah 18 tahun sama sekali jangan meminumnya. Perlahan-lahan mereka pun mengatakan bahwa orang dewasa pun jangan mengkonsumsinya. Mereka pun semakin terus mengakui alhasil ajaran Islam adalah ajaran yang sangat baik dan manfaat dari ajaran Islam terus terbukti kebenarannya di dunia ini dan penelitian-penelitian baru terus membuktikan hal itu untuk itu nasihatilah orang-orang tersebut dengan kasih sayang bukan dengan cara yang kaku namun dengan penuh kasih sayang bahwa ini adalah benda yang tidak baik dan kita harus terhindar dari ini kita telah beriman kepada Hadrat Masih Maud S.A.W. dan berjanji bahwa oh beliau adalah benar. Kita pun harus menghindari sesuatu yang tidak disukai oleh Hadrat Masih Maud S.A.W. Saya pun telah menyampaikan khutbah perihal hal ini sebelum ini. Jika Anda ingin menyimaknya, silahkan Di dalamnya cukup banyak dalil yang disampaikan. Huzur tercinta, pertanyaan saya adalah dalam menghadapi kesibukan penugasan sebagai mubalik di lapangan, sementara di sisi lain terpilih sebagai pengurus dalam badan jemaat, bagaimana kita dapat menyeimbangkan di antara kedua pengkhidmatan tersebut? Anda bertugas dalam bidang apa? Huzur, saya mendapatkan penugasan di studio MTA Kanada. Anda ditugaskan di kantor, kan? Hadrat Muslim Ma'udarul Wanhu memiliki satu visi yakni sebagaimana pekerjaan yang biasa kita kerjakan di kantor-kantor jemaat, alih-alih pekerjaan kantor itu diberikan kepada mereka yang bukan mubalig, hendaknya para mubaliglah yang ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan kantor karena akan dapat mengerjakan pekerjaan tersebut dengan lebih baik. Anda bertugas di MTA, tidak ada masalah keseimbangan dalam hal ini. Inilah tugas yang telah diberikan oleh jemaat kepada Anda. Dalam hal ini kita telah membangun benteng dan Anda telah ditugaskan untuk menjaganya. Adapun mereka yang ditugaskan untuk berjihad, mereka akan melakukannya. Jadi ini pun merupakan suatu jihad yang Anda lakukan di MTA. Dengan perantaran MTA, pesan Ahmadiyah dapat sampai kepada jutaan orang. Bahkan para mubalik pun tidak akan dapat menjangkau seperti yang dijangkau oleh MTA. Ratusan surat diterima oleh kita dalam satu bulan, mereka menyampaikan bahwa mereka menyimak MTA dan dengan perantaran MTA mereka terjalin hubungan dengan jemaat Ahmadiyah. Mereka menontonnya. Bahkan orang-orang kita yang diculik di Pakistan dan bagaimana mereka yang dapat terlepas dari penculikan, orang yang selamat dari penculikan ini menceritakan bahwa orang yang menculiknya itu ketika melihat saya tengah melakukan sholat, Ya si penculik itu tidak melakukan salat, mereka tidak tahu salat, tidak tahu surah Al-Fatihah, tidak tahu juga ajaran Islam. Mereka mengklaim katanya, kami menculik kalian demi Islam karena kalian para Ahmadi itu kafir katanya. Namun, si penculik ini selalu menonton MTA. Di sore hari si penculik ini bercerita kepada saya bahwa khalifah kamu telah menyampaikan topik ini dan itu meskipun dengan nada mencaci kepada saya yakni kepada huzur, jadi yani menyampaikan ini dan itu si penculik ini biasa menyampaikan ringkasan khutbah huzur katanya kepada saya. Jadi para penculik, para pencuri ini pun menonton MTA. Selain itu banyak juga orang yang baik yang menonton MTA dan mendapatkan manfaatnya. Sebagaimana MTA al Arabia sangat berpengaruh positif. Banyak yang beat karenanya, begitu pun di Afrika, di Asia juga, di Hindustan juga. Yakni beragam cara anda bertugas di MTA ini pun merupakan satu jihad yang Anda ambil bagian di dalamnya, yakni menyampaikan ajaran Quran merupakan jihad kabir, kan, yang tengah berlangsung dengan perantaran MTA. Untuk itu tidak perlu bersedih. Huzur, jika sambil mengerjakan tugas-tugas di MTA, kita mendapatkan mandat sebagai pengurus di suatu badan jemaat, walaupun itu bersifat sementara, Huzur bersabda, tugas di MTA akan tidak 24 jam. Saya pun tahu, Anda duduk 6 jam di MTA, Sementara sisanya 18 jam, sebagiannya Anda gunakan untuk tidur. Jika Anda rajin sekali ibadah, berarti ibadah Anda sekitar 3 jam dalam satu hari. Setelah itu untuk urusan rumah tangga dan urusan lain lebih kurang 3 jam. Meskipun melakukan itu semua Anda masih memiliki waktu 5 sampai 6 jam yang jika Anda ingin Anda bisa memberikan waktu itu untuk tugas badan di jemaat. Ini tergantung kepada niat Anda. Jangan-jangan seorang mubalik, para ahmadi yang bekerja di luar pun, yang menjabat sebagai pengurus dalam jemaat, kebanyakan dari mereka melaksanakan tugas jemaat hingga 8 jam, lalu melakukan perjalanan, kembali dari pekerjaannya, lalu memberikan waktu untuk melakukan tugas-tugas jemaat sebanyak 2 atau 3 jam, iya kan? Sementara Anda mubalik yang telah mewakafkan hidup, wakaf Anda bukan 8 jam saja, kan? Bukan 24 jam saja, melainkan 7 kali 24 jam dalam seminggu. Oke, okay, jadi Anda bisa meluangkan 2-3 jam waktu untuk tugas itu? Tidak sulit, kan? Itu bisa dengan mudah saja dikerjakan. Namun jika seorang beralasan karena lelah, tidak ada alasan untuk merasa lelah, tidak ada konsep kelelahan di dalam jemaat Ahmadiyah, Sekalipun bekerja 8 jam bisa dengan mudah memberikan waktu 2 jam, orang-orang duniawi bekerja sampai 10 jam. Bahkan orang-orang yang mencari uang bisa menghabiskan waktu 12 jam. Di Amerika ada seorang Ahmadi menceritakan bahwa bosnya yang memiliki perusahaan besar, katanya, "Bos saya itu pagi-pagi telah datang ke perusahaan lebih dulu dari kami para karyawan dan dia pulang setelah kami pulang." Jika dia bisa bekerja 12 sampai 18 jam untuk mencari uang, kenapa Anda yang mengklaim sebagai wakaf zindagi tidak bisa melakukannya? Kita mengklaim akan mengorbankan jiwa, mengorbankan ini dan itu, dan akan membuktikannya. Kalau begitu, silakan buktikan. Tidak perlu untuk bertanya lebih dahulu. Dulu, kami pun bertugas di kantor-kantor jemaat, dan selain itu melakukan tugas-tugas badan, melakukan tugas hudang biasanya di sore hari, terkadang sampai malam, jam 9 sampai jam 10 malam, Terkadang kita pulang ke rumah pada pukul 11 malam dari kantor hudam. Ini tugas kantor kita kerjakan pada waktunya, lalu tugas-tugas pribadi, semuanya dapat dilakukan. Jadi Anda perlu mengaturnya dengan baik. Oke. Okay. Huzur tercinta pertanyaan saya adalah, sebagian para mubalighin menghadapi beberapa kesulitan di lapangan, khususnya dengan pengurus jemaat lokal dan para administrator. Sebagai mubalig, bagaimana kita supaya dapat terhindar dari kesulitan ini, supaya tercipta suatu lingkungan yang tentram dan berhasil dalam melaksanakan tugas. Permasalahan yang seperti ini selalu saja timbul, sudah menjadi fitrat di kalangan kita, Pertama, para mubalighin harus memahami bahawa mereka tidak perlu ikut campur dalam urusan administrasi. Tujuan utama para mubaligh adalah mengurusi bidang tabligh dan terbiak. Untuk itu, para sekretaris di bidang tabligh dan terbiak harus bekerjasama dengan para mubaligh untuk mengkoordinir suatu program dan melakukannya secara bersama-sama dan libatkan juga ketua jemaat di dalamnya. Jika timbul suatu kesan, ada satu keretakan yang muncul disebabkan karena suatu hal, silakan Anda sampaikan kepada ketua jemaat untuk menghilangkan keretakan tersebut. Sampaikan bahwa kita tidak bisa bekerja karena adanya itu. Jadi bekerjalah bersama-sama. Dengan begitu hasilnya pun akan lebih baik. Di setiap tempat para amir tengah duduk dan mendengarkan, mereka hendaknya menyampaikan kepada para ketua untuk membuat komite. Komite Tablik dan Komite Tarbiyat. Dan di dalam komite-komite tersebut harus selalu ada peran mubalik di dalamnya. Jika itu terjadi, maka akan terjadi koordinasi dalam pekerjaan tersebut. Di dalamnya, kemungkinan terjadinya keretakan akan sedikit. Saya tidak faham kenapa bisa terjadi bentrokan. Hadrat Muslim Maud sering bersabda, saya tidak faham kenapa terjadi bentrokan suatu ketika mubalik kita yang sangat senior, Maulana Abdul Malik Khan Sahib, mengatakan kepada saya bahwa suatu ketika diadakan rapat para mubalik dengan para amir di Karachi, Hadrat Muslim Ma'ud bersabda dalam majelis tersebut, saya tidak faham sebagaimana Chaudhry Abdullah Khan Sahib yang merupakan adik dari Chaudhry Zafullah Khan Sahib, beliau menjabat sebagai amir daerah Karachi pada masa itu, dan Chaudhry Abdul Malik Khan Sahib sebagai mubalik wilayahnya. Sebagaimana mereka berdua bekerja sama dan saling berkoordinasi dan memberikan hasil yang lebih baik. Lantas kenapa para amir yang lain tidak dapat melakukan hal yang sama? Jadi ini merupakan masalah pengertian saja. Jadi jika disertai dengan niatan yang baik, lalu para amir membiasakan untuk menasihati para pengurusnya, para ketua jemaat lokalnya bahwa kita harus bekerja bersama, bergandengan tangan dan tujuan kita untuk menyampaikan pesan Ahmadiyah ke seluruh dunia, menyebarkannya dan berusaha untuk meraih standar yang tinggi dalam tarbiyat anggota. Jika kita bekerja bersama untuk itu, bahkan membalik tidak hanya itu, saya sering mengatakan agar ikut sertakan juga pihak khudam Lajnah, dan Ansar. Terus terjadi satu upaya bersama dan terpadu, maka akan memberikan satu hasil yang lebih baik. Huzur telah menyampaikan berkenaan dengan kondisi kesehatan Huzur. Kami bersama-sama menyiapkan doa para mubalighin juga dan para anggota jemaat yang lainnya. Sekarang bagaimana keadaan Huzur? Jazakumullah, sangat baik sekali Anda telah berdoa. Dan untuk itu saya duduk di hadapan Anda. Anda sudah mengundang saya sedemikian rupa, masih belum diketahui bahwa saya sudah sehat dan berbicara saat ini. <laughs> Oke, okay. Allah Hafiz, semoga Allah telah memberikan kesuksesan atas refresher course Anda. Dan apapun yang Anda pelajari, jangan hanya dicatat dalam kertas-kertas dan diari, lalu dibawa pulang, melainkan berusahalah untuk mengamalkannya juga. Dan yang terutama adalah, seperti yang saya telah katakan, tingkatkanlah ta'aluk billah, jadi yani hubungan dengan Allah Ta'ala, dan berusahalah untuk meningkatkan keilmuan agama, dan tampilkanlah teladan amalan Anda di hadapan para anggota, persembahkanlah kepada dunia, dengan begitu tablik dan terbiat akan terjadi. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ringkasan dari melakat virtual yang telah dilakukan minggu ini. Kita akan akhiri dengan ringkasan khutbah Jum'ah. Pada khutbah hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Sal Aziz menyampaikan berkenaan dengan berbagai ekspedisi setelah Perang Uhud. Pada akhir khutbahnya, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Sal Aziz menganjurkan untuk banyak berdoa untuk para Ahmadi yang tengah di penjara Allah Ta'ala di Yaman dan Pakistan dan untuk warga Palestina. Hari ini sekali lagi saya ingin mengingatkan Anda untuk berdoa secara khusus bagi para Ahmadi yang dipenjara di Yaman karena keimanan mereka, khususnya untuk Sadar Lajnah. Beliau ditahan di penjara di dalam keadaan yang sangat sulit dan ada juga beberapa orang Ahmadi lainnya juga yang tidak mau menuruti tuntutan mereka. Doakan mereka secara khusus, semoga Allah Taala menyediakan sarana pembebasan bagi mereka. Doakan juga untuk para Ahmadi yang masih dipenjara di Pakistan agar mereka dibebaskan. Teruslah berdoa untuk warga Palestina. Ketika kini tampak membaik, justru keadaan aslinya malah memburuk. Pemerintah Israel bertindak sangat keras kepala. Semoga Allah Taala menyelamatkan bangsa Palestina dari kekejaman mereka dan semoga Dia memberikan taufik kepada umat Islam untuk menjalankan peran mereka.